gila, jalanan berasa lautan ya guys ya. Viral di media sosial sebuah video rangkaian kereta rel listrik, KRL, yang terpaksa berhenti lantaran jalanan sekitar terendam banjir. Video ini dibagikan oleh akun Instagram @jkatinfo. Menurut keterangan unggahan yang dibuat pada Minggu, tanggal 7 November tahun 2021, itu, KRL tersebut sedang dalam perjalanan dari stasiun Pondok Ranji menuju Kebayoran Baru. Dikabarkan bahwa genangan air itu muncul karena hujan lebat yang mengguyur kawasan tersebut pada hari Minggu. Akibatnya KRL pun terpaksa berhenti lantaran jalur rel terendam air. Terdapat genangan air dampak hujan lebat antara stasiun Pondok Ranji Kebayoran. Untuk perjalanan KA saat ini belum bisa dilalui, tulis akun @jkatinfo Minggu, tanggal 7 November tahun 2021. Dalam unggahan itu terekam suara pria yang mengabadikan suasana di lokasi kejadian. Pria tersebut agaknya heran melihat genangan air yang membuat jalan terlihat bak lautan. Gila, jalanan berasa lautan ya Gus ya. Jalan keretanya siapa yang ngambil nih? Hilang nih. Parah, parah, kata pria itu seperti melansir dari unggahan Instagram. Video tersebut lantas menjadi viral di jejaring sosial Instagram hingga berhasil ditonton sebanyak lebih dari 360.000 kali.